sahabat Kasab, kita hampir sampai ya, sekitar 500 meter lagi ke jembatan Padamaran yang berada di Rokan Hilir atau Bagan Siapi Api. Nah, sebentar lagi kita akan datang, dapat mudah-mudahan bisa berhenti di atas jembatannya, bisa kita abadikan. Kita udah di jembatan Padamaran. Suasana agak mendung ya, langit seperti sahabat Kasab tengok, langit mulai hitam. Mudah-mudahan kita tidak kehujanan di sini. Kasab mau berhenti di taman kota, tapi nantilah untuk tahun depan. Nah, sekarang kita kehadir karena waktu tidak mencukupi. Jadi ya jembatan. Menikmati sunset enak juga ya Om Adi ya, untuk menikmati sunset ya, enak ya kayak tuh suasana. Ini driver kita Om Adi. Wah itu dia. Oh ini dia. Oh keadaan sungai, ini sungai Rokan juga ini. Oh, ini dia Kasab lagi rame-rame. Suasana di jembatan ini sangat ramai sekali pengunjungnya, menikmati suasana daripada jembatan Padamaran ini. Oke, oke, sahabat Kasab semuanya, ini adalah jembatan Padamaran dari kabupaten yang berada di Kabupaten Rokan Hilir, tempatnya di Bagan Siapi Api. Nah ini jembatannya, pemagangannya dari warga Bagan Siapi Api. Kalau sedikit konstruksi dari jembatan Padamaran ini, tak jauh ubahnya dengan jembatan dari di Siak, Tengkulat Tifah ya, Siak hampir sama desainnya, bisa jadi ini yang bentuknya sama atau memang ciri khas di daerah tanah Melayu Riau. Seperti ini ada batu-batu Melayu ya, cuma ada bedanya kalau di jembatan Siak itu ada restoran yang bisa dibuka dan hampir sama bentuknya ya, dan seperti besi itu. Seperti besi-besi itu hampir sama seperti yang di Siak. Yang ini sama yang ini, hampir sama ini, yang ini hampir sama ya, hampir sama. Bisa jadi insinyurnya sama. Oke, sahabat Kasab semuanya, silakan